jungle. Saya duduk di Taman Merdeka, bukan duduk di Kelebang Kecil. Seperti mana Sungai Udang duduk di Kelebang Kecil. Jadi saya tak ada kena-mena pun langsung dengan Kelebang Kecil. Minta maaf. Saya pun tak kata dia duduk Kelebang Kecil. Saya kata bini dia, kampung mentua kepada Pegalan Batu, betulkan balik. Ya. Tak tahulah dia ada bini lain ke, tempat mana. Ya. Dia kata bukan. Bukan kampung dia. Saya kata kampung mentua Kelebang apa? Minta maaf. Saya cakap dia tak di sini. Pembetulan. Correction. Pembetulan. Saya bukan daripada Kelebang Kecil. Okay. Saya pun tak kata yang rumah Pegalan Batu daripada Kelebang Kecil. Ya, Mak. Saya tak kata. Ke. Soalan saya belum menjawab. Tumpu ke kepala. Dia jolok saya, dia bangun. Terima kasih. Pegalan saya Batu suka jolok dia. Jolok. Masa dah tak ada. Saya memang suka jolok Sungai Udang. Masa dia macam hati sama tengok. Kata dia suka, masa dah pukul 11. Ya. Yeah. Dua duduk yang tengah-tengah berdiri. Teruskan ya. Jadi, teruskan jawapan. Jangan sebut Sungai Udang. Sebut Sungai Udang, saya bangun lagi, Dato' Sita. Speaker pengiaran, jangan sebut Sungai Udang. Dah. Baik, yang buat. Ilmu dengan fakta-fakta betul. Okay. Silakan, Pengkalan Batu. Baik. Soal kata tadi itu, pengurangan duit daripada 200, daripada 300 ke 200, ini saya nak jawab. Dia, manusia mati meninggalkan nama. Harimau mati meninggalkan belang. Sebabkan UMNO mati meninggalkan hutang. Jadi bila ada hutang itu, kita bagi kepada nelayan ikut kemampuan kerajaan pusat. Itu saja yang boleh saya jawab. Pengurangan tadi saya dah kata tadi dah, daripada 300 ke 200 ni. Tak apa, saya baca sekali lagi lah. Biar semua orang tahu, okey. Manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang. Harimau mati meninggalkan belang, UMNO mati meninggalkan hutang. Jadi bila hutang yang banyak tu, maknanya ya, orang tu ada stiker. Duduk, dia bangun duduk, dia peraturan. Cakap duduk. Ayanda duduk, ayanda. Saya hormat ayanda, duduk ayanda. Anak anda bercakap. Saya dah tanya, UMNO belum mati lagi bang. Macam mana saya nak bercakap? Pegang batu. Kalau you kata UMNO mati, saya tak terima. You boleh cakap apa saja, tapi yang saya cakap memang UMNO mati. UMNO mati. Halnya, UMNO tak mati lagi. Kalau dia cakap, yang Allah mati, yang ini aku balur. Yang berhormat. Speaker, kawal, jangan mengipik-ipik. Nanti yang sekam, duduk sekam. Kalau nak berdiri betul-betul atas kursi, tak nampak. Sebab, jangan mengipik-ipik lah, Speaker. Tadi, Speaker kata nak berilmu, ni nak mengipik-ipik. Ya, dah. Pasal banyak kacau. Banyak, jadi, bila Pengalaman Batu nak cakap, banyak kacau lah diorang ni. Tanjung Berdara, Tanjung Berdara, minta duduk dulu. Kita dengar Pengalaman Batu habis, lepas itu saya berangkat. Okay. Saya mengharapkan silakan, teruskan Pengalaman tidak Batu. Menggunakan perkataan yang menyakitkan hati. Itu saja. Ya. Seperti mana yang Dato' Rosika berkata lebih awal. Saya tak sebut nama. Saya sebut umum. Terima kasih. Terima kasih. Saya orang UMNO. Saya orang Pakatan. Saya orang UMNO. Saya pun orang Pakatan. Saya masih hidup lagi. Saya pun masih berdiri kat sini lagi. Yang berhormat, bahasa UMNO tak ada. Kita ahli Dewan Undangan Negeri. Bukan ini UMNO tak timur dalam Dewan. Dan semua kita adun. Ya, Rim, tolong duduk. Duduk. Saya tak berhati, Datuk Bila Speaker. Ini kita kerajaan dan pemangkang. Tak puas hati, lepas itu dekat luar Dewan. Selesaikan masalah. Masalahnya dalam Dewan kita banyak saya lagi soalan. 21M saya boleh masukkan ikut peraturan. Kalau sebut pasal mati, UMNO belum mati. Kalau tutup, saya minta Pengkalan Batu tarik balik UMNO. Saya mati. Yang berhormat Pengkalan Batu, sila bagi jawapan. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik. Terima kasih kekanda Kelebang. Saya sambung Ya, sambung-sambungan. Ya. Pada tahun 2018, nelayan menerima allowance adalah sebanyak 687 orang nelayan berbanding pada tahun 2019, 538 nelayan yang menerima allowance sehari hidup nelayan. Ini yang menunjukkan kerajaan Pakatan Harapan turun padang dan buat kerja mengenai pasti nelayan tulen dan tidak seperti kerajaan terdahulu. Tak turun padang, tak buat kerja, tak memberi... Tak turun padang dan tak buat kerja. Memberi sesuatu mengikut kawan, saudara serta konu. Itu terdahulu. Terima kasih. Itu tidak. Yeah. Itu sebab UMNO dan Barisan Nasional kalah. Sebab mereka tak buat kerja. Jadi kenalah terima hakikat dan hakiki. Terima kasih.
Terima kasih speaker. Soalan dia. Ada Jawa satu lagi soalan. Peraturan. Baik. Datuk Speaker. Ya. Yeah. Saya berdiri atas peraturan. Peraturan nombor berapa tu? Peraturan berbahas 20-1. Speaker buka 20-1. Kita conquer. Muka surat berapa tu? Muka surat 33. 33. Baik. Peraturan-peraturan berbahas. Peraturan nombor berapa? 20. 20-1. Speaker nak saya baca? Ya. Yeah. Apabila bercakap berkenaan dengan apa-apa cadangan yang dibahaskan oleh Dewan Undangan Negeri atau dalam masa Dewan bersidang sebagai jawatan kuasa penuh, peraturan-peraturan berikut hendaklah dipatuhi. Nak baca semua? Saya baca yang, semua. Yang relevan dengan apa yang berlaku? Yang relevan adalah membuat tuduhan terhadap mana-mana ahli-ahli lain. Baik, di dalam Dewan ini apabila Pengkalan yang Pengkalan Batu ada buat tuduhan ke tadi apa-apa? Membuat tuduhan, mengatakan kerajaannya dulu, ahli-ahli lain ini memilih saudara-saudara, memilih rakan-rakan dan sebagainya, sedangkan beliau tidak ada fakta dan tidak ada sebarang asas mengatakan saya ada fakta, ikut peraturan. Saya ingat punya undang tak makan ubat lagi kot. Saya tuduh orang mati mula. So, tarik balik. Pengkalan Batu duduk, sungai pun duduk. Ya, yeah? Batu Datuk duduk, tiga. Sungai pun duduk. What he give tak duduk, back. Saya tak boleh duduk. Ini bagian saya. Baik, sementara waktu. Dia kena duduk, baru saya duduk. Baik. Okey. Pengkalan Batu ni ada buat apa-apa tuduhan ni tadi? Saya tak ada buat apa-apa tuduhan. Okey. Jawapannya nama tak pun tak sebut apa tuduhan, okey? Kerajaan terdahulu saja saya sebut. Satu awak kata UMNO mati, saya sebut nama. Awak kata UMNO mati, saya sebut nama. Ada yang itu tuduhan. Ahli-ahli atas UMNO mati, ahli kata tuduhan. Awak bukan berjiwa UMNO lah, saya kenal awak. Sudah. Aku ahli UMNO, aku bukan ahli DAP. Nah, naik. Nah, naik. Baik. Nah, peraturan. Peraturan Dewan. Yang berhormat, peraturan, order. Apa yang mulakan? Takkan level macam ini. Baik, kalau tidak akan saya tanggungkan. Ini betul. Dia yang mana betul. Jadi order kepada peraturan. Datuk Speaker. Ya, terima kasih. Dan soalan kelebang ni belum habis dijawab. Okey, persilakan Pengkalan Batu jawab soalan. Tak ke mana? Nak ke dalam poket. Okey. Engkau yang nak kata aku dulu. Aku balik bagi kau. Apa speaker kawan nak cakap ni? Apa dewan yang ni? Kau nak bagi aku. Kau yang nak bagi aku nak bagi engkau. Tak bayar aku dah. Yang kau nak bagi aku ada. Aku lain, aku ikin bodoh. Bentar. Baik, kata bodoh. Datuk Wira Speaker. Siapa kata bodoh? Siapa kena tarik? Sungai Udang pun tak tarik tadi. Kata saya bodoh. Batu tarik balik. Kenapa saya nak tarik? Sungai Batu tarik balik. Nak tarik dua-dua tarik. Sungai Udang kena tarik balik. Siapa kata bodoh? Datuk Wira Speaker. Peraturan 20M. Speaker. Peraturan 20M. Takkan saya nak kata atas sekolah? Saya tahu peraturan masih bersopan. Ya. Cakap jangan timbulkan hirup pikuk. Ya. Siapa yang menggunakan speaker? Baik. Saya minta jadi senyap. Saya minta semua bertenang. Minta duduk dulu. Speaker, setiap kali Pengkalan Batu jawab ada masalah. Setiap kali dia jawab sungai ada masalah. Sungai Udang duduk. Sungai Udang duduk. So, Sungai Udang duduk. Dia tak ada mana-mana pun. Duduklah, duduk. Speaker, kalau peraturan 20M. Seseorang ahli tidak boleh. Allah. Dua, membuat tuduhan pribadi terhadap. Minta maaflah, saya dengar suara dia awang, saya tak nampak lah. Tengok, kalau speaker, nak baca tengok, buku, panjang kursi lah, baru saya nampak. Ini contoh kerajaan yang wibawa. Dengan ini kerajaan yang wibawa. Ini saya. Dengar semua. Sekolah dengan kuasa yang ada pada saya tangguhkan persidangan buat sementara waktu. Sila duduk.